gombak, kesesakan lalu lintas, kepadatan penduduk serta kesibukan masyarakat setempat sudah menjadi kebiasaan. Rutin harian dipenuhi dengan pelbagai aktiviti harian. Kehidupan yang tinggal di Kuala Lumpur lazimnya harus bergerak pantas untuk mengejar masa, terutama yang perlu memenuhi permintaan kerja yang perlu diselesaikan sebelum pulang. Namun dalam kesibukan dan kepadatan penduduk, keadaan yang hiruk pikuk hampir setiap hari, terdapat keluarga majoriti yang hidup bersederhana. Memilih kehidupan yang tenteram, aman dan damai serta berdekatan dengan hutan simpan, mereka lebih tenang jika berada dekat dengan kejadian alam. Mereka ialah penduduk asal atau orang asli. Profesor Dr. Nur Zalifah, seorang pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa juga penyelidik habitat orang asli, berbesar hati berkongsi cerita akan keunikan suku, kaum serta alatan permainan kercang yang semakin pupus. Assalamualaikum, saya Assistant Professor Dr. Nur Zalifah Zainal Abidin dalam Department Applied Arts and Design in Kuliah of Architecture and Environmental Design, UIAM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ikut the term bawah United Nations, they call it aborigine. So when we say indigenous, maksudnya orang yang asal. Tapi untuk Peninsula Malaysia, we call them orang asli lah. Kalau you are talking about orang asli di Gombak, dia macam suburban. Dia ada masa dia masuk hutan dan ada masa dia pergi ke bandar. Dekat Gombak ni termnya agak terselah. Semai dia banyak macam buat kercang. Kercang ni dia tunjukkan satu budaya. Kalau kita sekarang ni dia jadi permainan tradisi lah. The shape of the kercang tu ibaratkan perempuan. Yang tali tu lelaki. So the process of playing the kercang tu actually is cara orang tua dia menasihatkan young couples. Sebelum dia kahwin, dia macam compete cara menyelesaikan kercang ni, dia ada timing. So siapa yang habis dulu 10 level tu is the champion. So the best of the best. So it's not just a game lah. It's pengiktirafan ke alam perkahwinan. Dia kata bila dia mengikut adat ni, dia macam senang nak buat saringan. Bila anak dia bagi bujang pada lelaki tu, maksudnya anak dia yang memilih. The ladies, dia tak bercakap, dia cuma bagi je. Jadi yang lelaki tu bila dia nak kata yes, dia hantar cincin belah rutan pada the parent. Bakal bapak mentua dia, masa tu bagi kecang. So dia kena go through the process yang 10 level lah. Bila bapak mentua dia tengok dia dah boleh buat semua, baru dia serah. Dah agree, dua-dua belah pihak agree, baru berkahwin lah. Tapi kalau feel memang tak kahwin. Rahman Bahtuin, suku kaum Semai yang masih wujud di Gombak, merupakan keluarga terakhir yang masih bermain, membuat dan mempertahankan kercang. Menyedari akan hal ini, Profesor Dr. Zalifah bersama-sama Encik Rahman meneruskan hasratnya untuk membuat kercang terbesar di dunia bagi memberi kesedaran kepada orang asli khususnya, sekaligus menekankan kepentingan warisan kercang yang perlu dijaga. Bila saya berbincang dengan Encik Rahman, kami mendapati ada 10 kercang yang Encik Rahman buatlah. So kalau kita tengok level 1, kercang kahwin 1, kercang kahwin 2. Lepas tu nombor 3 ni Jack Renoy. So Jack Renoy ni yang kami jadikan Malaysia Book Record. Sebab dia punya design tu daripada Encik Rahman daripada Semai Track. Sebab Encik Rahman yang buat. So kami pilih Jack Renoy lah sebagai kita punya Malaysia Book of Record lah. Pentingnya kercang apabila ia lebih dari sekadar permainan.
iaitu simbol simbiosis semula jadi adat serta budaya orang asli. Salah satunya ialah bagaimana seseorang itu menghormati kedua orang tuanya. Yang ni yang the actual size of the Malaysia Book Record punya kercang, kercang Jack Renoy. Yang ni a replica lah. So kita nak tunjuk the actual design macam Mickey Mouse sikit ya. Kercang Jack Renoy dalam bahasa Temai. Semai. Poster ni saya sediakan untuk Malaysia Book Record sebagai submission lah. Daripada pembuatan ni lah. Daripada awal kita dapatkan rutan ni. So yang ni kami membantu orang Encik Rahman untuk mendapatkan 180 kaki. Rutan. So kita ada dua rutan. Rutan Segar dan Manau. So kalau tengok yang Manau ni yang besar ni lah. So kita proses. Kita ambil dia liar, tumbuh liar. Jadi kita bawa turun daripada kena panjat pokok lah. Kena panjat pokok, kita turunkan rutan tu. Lepas tu kita proses. Sebab keliling dia ada duri. Kita ambil bahagian dalam. Lepas tu kita tarik daripada hutan, kita bawa ke sungai. Kita lembutkan dan bersihkan. Lepas tu Encik Rahman dia cari rutan segar. Tu di bahagian hutan yang lain. Lepas tu kita membentuklah. Sebab nak shape ni dia kena dalam keadaan yang segar. Masa tengah muda kita kena shape, ikat sementara, kita masukkan ke lori. Kita buka balik, roll. Dan di Taman Botani tu kami pasangkan semula. Kalau you tengok, kalau dalam gambar ni 30 kaki. Tapi the actual size yang kita ukur 32 kaki dan juga 13 kaki lebar. So yang ni Tengku Amir, Raja Muda Selangor dia main tu. Malaysia Book Record ni. Sebagai perasmian. Siapa sangka, alatan kercang bukan sahaja fokus kepada jenis permainan sahaja. Malahan cirinya berkaitan dengan adat dan budaya orang asli adalah suatu perkara yang harus dimartabatkan. Keunikan dan penghasilannya melatih seseorang untuk ketajaman minda, ketenangan hati, kekuatan diri fizikal dan mental, serta paling masyhur ketika kercang digunakan dalam adat perkahwinan. Luarannya biasa, namun mampu mencerminkan jati diri, watak dan peribadi seseorang, terutamanya kaum lelaki. Sama ada mereka mampu menjaga kaum wanita, melindungi keluarga serta mendidik anak-anak. Meja Kalam, pakar selok-belok hutan dan antara orang yang bertanggungjawab dalam menubuhkan Jungle School of Gombak ini. Menurut beliau, selain memelihara hutan simpan ini, beliau turut menjaga habitat asal keturunan orang asli di sini. Walhal, alatan kercang adalah antara agenda utama untuk menaikkan semula penggunaannya di kalangan masyarakat orang asli itu sendiri. Menurut kepercayaan tradisional lain, kercang diilhamkan ketika seorang lelaki tua sesat di dalam hutan lalu tertidur.
ia bagaimanapun dipercayai diganggu penunggu hutan. Sebagai satu langkah ikhtiarnya untuk hidup, lelaki tersebut mencari rotan, kemudian memotongnya dan diikat dengan ketat. Kemudian memasukkan tali ke dalam rotan tersebut. Disebabkan terlalu asyik untuk cuba mengeluarkan tali pada kercang, penunggu hutan terlupa akan lelaki tua tersebut. Saya Major Kalam bin PA, TDM, Bersara. Sekarang saya berada di fasiliti Universiti Malaya Research Center. Idea asal Jungle School datang daripada rakan baik saya iaitu Cik Rahman Bahtuin. Bila saya berkenalan dengan dia, saya dan isteri saya telah memperkenalkan budaya orang asli dan kami namakan dia sebagai Jungle School Gombak Malaysia. Aktiviti yang kami sering laksanakan di sini adalah perkongsian cara-cara kehidupan orang asli. Setelah beberapa tahun, nampaknya kita telah dapat kerjasama yang sangat baik daripada Jabatan Warisan Negara dan juga Jabatan Kemajuan Orang Asli sendiri sangat menghargai usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mengetengahkan kercang ini. Pada tahun 2017, telah dapat membawa kercang sebagai warisan negara. Kercang penciptaannya beribu tahun yang lalu oleh orang asli sendiri. Jabatan Warisan Negara telah mengiktiraf dia sebagai satu budaya Malaysia kerana tidak terdapat di negara lain. Pada tahun 2017, telah dapat membawa kercang sebagai warisan negara di mana kita telah membuat satu kercang yang berukuran 32 kaki panjang dan 18 kaki lebar dan telah masuk ke dalam Malaysia Book of Record. Kercang ini asalnya dibuat dari rotan. Rotan hanya terdapat di dalam hutan. Khasnya di dalam hutan hujan di Malaysia. Jadi oleh sebab itu, budaya ini ataupun warisan ini hanya bermula di pihak orang asli Malaysia. Oleh yang demikian, wajib memelihara hutan sebab tanpa hutan tidak ada rotan. Dan apabila tidak ada rotan, maka akan hilanglah budaya kercang. Rahmat Bahtuin, yang juga rakan baik Major Kalam, bertanggungjawab membuat beberapa jenis kercang serta mengenengahkan budaya kercang ke seluruh negara. Dengan usaha beliau, 10 jenis kercang dapat dikenal pasti dalam usaha untuk memperkenalkan dan menaikkan semula kercang di kalangan orang asli. Yang ada di sini dalam 6 saja sebab kebanyakan kercang biasanya amat diminati dan selalu dia dibeli oleh pelanggan-pelanggan yang datang ke Jungle School Gombak Malaysia. Baik, di sini saya akan memperkenalkan atau menunjuk cara bagaimana kercang ini dikeluarkan talinya dan dimasukkan semula. Ini merupakan kercang level pertama, iaitu dalam bahasa temuan atau jargon dia panggil komak. Dalam bahasa Semai dia panggil carno, ya ini. Jadi ada dua jenis kercang yang berbeza. Okey, baik, untuk menyelesaikan masalah yang pertama ini iaitu komak ini, kita memerlukan hanya 3 langkah untuk mengeluarkan tali, iaitu langkah pertama, langkah yang kedua dan langkah yang ketiga. Jadi 3 langkah untuk menyelesaikan untuk mengeluarkan tali dari kercang, dari rotan. Untuk masukkan juga hanya 3 langkah, iaitu pertama, dudukan yang kedua dan ketiga. Kita masuk semula. Inilah cara penyelesaian kercang level yang pertama. Dan setiap kercang yang lain ada langkah-langkah penyelesaian masing-masing yang boleh dipelajari sendiri daripada
pembuatnya sendiri iaitu Encik Rahman. Dan kami sebagai pengurus, sebagai sahabat dan rakan yang ingin memperkenalkan budaya ini, mengalu-alukan sesiapa sahaja rakyat Malaysia untuk belajar, apatah lagi masyarakat orang asli sendiri yang sepatutnya berbangga dengan budaya kercang ini. Selain Jungle School of Gombak, Muzium Orang Asli juga disediakan secara percuma bagi mereka yang ingin mengenali tentangnya dengan lebih dekat. Justeru, pelbagai aktiviti juga dijalankan bersama penduduk asli Gombak seperti mencuba sendiri alatan permainan kercang. Pelancong luar amat dialu-alukan untuk mencuba sendiri permainan ini.今回はセランゴール州のプロモーションをするために見学に来ました。とっても難しいです。日本にも同じようなパズルがあるんですけど、日本のやつとはまた全然違って、とても新鮮でした。すごく作りとかもすごい面白いので、ああいうのをやると頭の体操にもなるし、 ああいうのみんなが使うことで、ああいう文化が残っていくので、ぜひみんなで広めていった方がいいと思います。人によると思うけど、私はストレスはないけど、考えるのは楽しい。 Penempatan Kampung Orang Asli Batu 12, Gombak. Diduduki oleh penduduk asal iaitu orang asli yang sudah menjangkau beberapa generasi. Bagi golongan muda, kebanyakan sudah keluar, mencuba perkara baru, bekerja atau sudah tidak menjalankan kehidupan baru di bandar. Namun, bagi golongan yang lebih tua, mereka lebih senang menjalankan kehidupan yang sederhana serta masih memilih untuk menetap di sini. Menariknya, kaum lelaki masih pergi ke hutan seawal 7 pagi dan kaum wanita di rumah masih menjalankan kerja-kerja menganyam. Pak Andok dan Mak Abok antara keluarga yang masih membuat kercang. Saya dari suku kaum Temiang 40 tahun lebih duduk kat sini. Aktiviti makcik inilah, sehari-hari inilah. Menganyam, potong daun mengkuang, lepas tu bawa layur-layur, lepas tu belah, rendam dekat sungai, lepas tu angkat. Pagi tu angkat je mu, kasih dia putih, baru ambil. Lepas tu malam macam ni baru tarik, urut, kasih lembut. Lepas tu celup warna. Bahan-bahan ni, kalau kita ada ruang, ada tempat, dekat kebun boleh tanam. Benda ni, kalau kita tanam ada pokok besar-besar, dia tak menjadi. Dia nak terang, baru dia jadi. Selain daripada tikah, makcik buat raga. Bahasa makcik lah alek. Ini tapok, ni bakul amin. Ini cenos. Yang saya buat ni, turun-temurun daripada mak. Makcik tak belajar dekat dia. Cuma saya tengok aja. Dia menganyam saya tengok. Lepas tu simpan dekat hati. Masa kecil tu, simpan dekat kepala dekat hati. Tu lama-lama dah kahwin. Dah tak jadi belajar. Baru teringat mak menganyam. Mak hari tu menganyam. Apa tidak saya nak menganyam juga. Dua orang anak baru makcik tu fikir benda ni. Lepas tu minta dekat kawan dari Pulau Keri tu. Dia bawa ni mengkuang satu ikat. Dia bawa lepas tu beli tu anyam. Anyam tikar dulu. Anyam tikar ni lepas tu satu leh dapat tikar. Terus menganyam, kalau dah menganyam yang ni hati kita nak juga nak menganyam yang lain-lain. Macam tu. Terus makcik menganyam benda ni, dah menganyam siap ini. Dah dapat yang ni. Menganyam yang ni, dah siap. Dapat yang ni, macam tu. Semua dah dapat. Semua saya dah boleh buat. Macam tu. Fikir terus sampai sekarang makcik buatlah benda ni. Makcik tak berhenti. Nak menganyam tak berhenti. Memang makcik heranlah. Kita macam kamilah orang asli. Tak apa ni. Tak
ambil berat. Pak Anduk, antara waris yang masih mahir membuat kerjang. Tiada lagi suku kaum orang asli generasi muda yang tahu akan pembuatannya, apatah lagi kemahiran membuatnya. Bagi Pak Anduk, jika mereka memilih untuk ke bandar, manakan sama dengan kehidupan asal di hutan, apatah lagi memperkayakan kerjang. Ini dah ikat, yang ikat dia kena putung. Lepas tu, yang ni sebenarnya kena pendek, kena putung pendek. Saya duduk sini lama daripada tahun 1961. Saya dari suku kaum orang asli Timia. Yang saya pegang ni nama dia kercak. Jadi ini permainan untuk masa budak-budak lah dulu. Tapi sekarang lain, boleh jadi silat mata, putih kata, magic. Hasratnya adalah untuk melihat kercang disatukan semula dengan adatnya yang indah serta mampu mendidik generasi muda orang asli agar peka akan warisan berzaman mereka. Tujuan pakcik mesti nak tunjuk dengan anak-anak, dengan cucu-cucu. Saya bagi nasihat kalau depan dia orang, depan-depan dia orang ambil tahu. Ambil tahulah ini nama dia kercang, macam mana nak buka. Ada satu lagi apa bubu nak buat. Bubu tu ada dua jenis, tiga jenis. Bubu panjang tu nama dia bubu luk, yang ada pendek kan. Lepas tu ada bubu bunting. Hadir pun dia tengok saja macam mana nak buat, dia tak tanya. Jadi nak tunjuk macam mana, itu dia punya masalah. Sedangkan anak saya sendiri pun tak boleh buat. Itu dia tak tahulah, masa depan terpulanglah kepada dia orang. Dalam era globalisasi dan dihambat kemodenan, generasi baru mungkin sukar untuk memartabatkan semula kercang. Justeru, untuk memastikan kelestariannya, pihak berwajib perlu percaya dan membantu masyarakat orang asli ini agar warisan serta ilmu kercang dapat diteruskan.